Kita akan ngebahas sebuah trailer yang akhirnya kita tunggu-tunggu rilis juga cuy, yaitu MotoGP 23. Nah, sebelumnya kan kalau kalian sudah pernah nonton live stream aku kayak sudah pernah ngebilang bahwasannya aku sudah tahu fitur apa aja yang ada di GP 23, dan yes, kalian mengetahui secara publikasi di mana sudah di spoiler oleh Milestone di trailernya, di mana memang ada beberapa fitur yang dinanti-nanti oleh para penggemar MotoGP game dari tahun, yes, waktu itu zaman-zaman 2013-an cuy, yang mana akhirnya setelah membandingkan Codemaster dan Milestone, kali ini Milestone pun memberikan fitur yang kita nanti-nanti, yaitu salah satu adalah flag to flag, dan juga ada dynamic weather cuy, yang mana cuaca itu bisa berganti-ganti, jadi non-predictable. Kalau di game Milestone lain itu ada di rep 4 cuy, yang mana rep 4 sudah dynamic weather dan juga dynamic time, dan kali ini teraplikasikan di MotoGP. Nah, kira-kira apalagi nih, maksudnya fitur-fitur yang lebih lengkap lagi, so kita akan langsung lihat untuk fitur selanjutnya cuy. So langsung aja nih, kita akan coba ngecek nih gimana untuk fiturnya cuy, let's go. Nah, ini dia guys, sudah berada di ininya cuy ya, YouTube ya. So langsung kita tontonnya, kita fullin nih volumenya, let's go. Kita akan berarti, yes. Nah, di sini ada fitur ini cuy ya, karir itu jauh-jauh lebih lengkap, dan ini yang kita butuhkan. Yang aku apa namanya itu konsul ke Milestone di IG-nya, nampaknya terjawab tuh, dikasih cuy fitur karir yang jauh lebih lengkap, like-nya di F1 cuy ya. Yang mana fitur karir ini sebenarnya kayak sosial media seperti ini itu sudah ada di MotoGP sebelumnya, tapi di MotoGP terbaru tuh malah nggak ada men. Gila. Akhirnya cuy ya, ini baru yang dimanakan fitur yang lengkap gitu loh. Jadi untuk harga mahal pun jadi worth it. Nah, ini cuy fitur yang ditanti-nanti, itu flag to flag cuy ya. Tuh, ketika cuaca hujan atau cuaca hujan menjadi kering itu kita bisa ganti ban gitu loh. Man. Dan juga dari segi trailer ini cuy ya, apa namanya itu, bike-nya kayak sudah terupdate, dan juga tanggal rilisnya. Tanggal rilisnya jauh lebih lama ketimbang tanggal rilis seperti GP22 cuy. Nah, seperti ini mode karirnya jadi jauh lebih cakep, jauh lebih lengkap cuy ya. Tuh, kayak ada berita sosial media kayak real gitu kan cuy ya. Man. Yes. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Tanggal 8 bulan 6 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni cuy ya, 2023. Yang dimana ini kan masih bulan, kebetulan aku rekodnya tanggal 31 Maret, berarti masih ada, anggaplah kita itu April, Mei, Juni, masih 3 bulan cuy untuk rilisnya MotoGP 23. Enggak apa-apa, jujur bagi aku enggak apa-apa rilisnya rada lama, tapi enggak ada lagi tuh namanya update-updatean kayak di GP 22 kemarin kan, kayak apa namanya itu, rilisnya tuh terlalu terburu-buru cuy ya. Rilis tuh kayak terlalu terburu-buru, emang buat gamenya itu broken. Ya kali pas game GP apa namanya itu GP22 rilis, motornya masih GP21, livery GP21 kan gak make sense gitu loh, harus ada update lagi. Dan kali ini jadwal rilisnya lebih lama, dan di trailernya pun sudah kita diperlihatkan motor yang update cuy ya, bukan motor GP22 lagi cuy. So langsung aja kita lihat spesifikasi lebih lengkapnya. Nah, ini aku sudah buka websitenya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, websitenya di sini sudah bisa pre-order. Buat kalian mau pre-order monggo, di sini sudah tertera jelas untuk platformnya apa aja. Mungkin ada PS5 atau PS4. Berbahagialah kalian para pengguna PS4, karena memang GP23 ini masih kompatibel untuk konsol PS4, untuk di sisi Xbox One dan Xbox Series X ataupun S. Untuk Nintendo Switch juga ada, dan of course platform yang kita mainkan yaitu ini cuy ya, Steam. Yes. Langsung aja kita rada ke bawah, kalian bisa pre-order aja kalau kalian mau, tapi saranku ya mending nunggu game full release aja cuy ya. Here we go, MotoGP 23 tuh, the complete official championship 2023 in the most challenging and advanced MotoGP experience ever. Seperti dilihatkan di
apa namanya tadi itu trailernya tadi, dimana fitur karirnya itu jauh-jauh lebih lengkap. Akhirnya Maston ngejawab jawaban yang kita inginkan, dimana Maston itu memang bersaing gitu dari fitur bersama Codemaster. Jadi dimana di Codemaster yang kalian tahu itu developer pembuat F1 yang dari dulu dari fitur karirnya, fitur motor-motor itu jauh lebih lengkap, dan akhirnya kali ini Maston pun melawan gitu sih, membuat game MotoGP ini kaya akan fitur. Jadi seperti kita content creator, kalau kita mau bikin karir, karir kita jauh lebih berwarna, lebih rame, dramanya jadi jauh kayak lebih natural gitu sih ya. Jadi of course di MotoGP 23 ini bakal kita sering-seringin karir cuy ya, karena yang menarik di GP 23 adalah fitur karirnya cuy. So langsung kita makin kebohong lagi. Nah gila tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh motornya terupdate, helmnya Quartararo juga menggunakan HGC atau HGC, HGC cuy ya. Dan apa namanya ini, Francesco Bagnaia sudah menggunakan nomor 1 cuy. Anyone can aspire to be a champion. To advance on your IT system, we analyze your performance and assist you with brake acceleration and handling. Ya, jadi di sini di bagian ini sama seperti GP22 kemarin cuy ya. Jadi kita kasih skip aja yang soal kita untuk supaya mainnya kayak misal buat kalian para rookie nih yang langsung nyoba game MotoGP, di mana kalian tahu sendiri game MotoGP sekarang tuh bukan kayak gasan-gasan tapi kayak lebih ke natural, kayak sudah mendekati simulator, sudah kayak real. Kalian bisa masuk ke fitur MotoGP Academy atau semacam kayak training cuy untuk kalian, ini seperti yang dibilang nih tutorial atau mencoba buat kalian para rookie-rookie pemula gitu cuy yang baru main game MotoGP era sekarang cuy. Tapi buat kalian yang baru main GP 21, 22, 22 dan mau ke 23, nah kalian kayaknya nggak perlu ini banget deh, memperhatikan ini banget. Real car mode challenging and real. Nah ini guys, salah satu poin yang dimana ini sangat plus sekali untuk kita cuy ya, buat kalian nih penggemar karir nih. Nih ini dia yang kita nunggu. Your path to glory has never been so personal, just like in real life. Jadi benar-benar karirnya ini seakan-akan kita menjadi pembalap beneran cuy ya. Your choice will affect your career. Pilihan kalian akan berdampak kepada karir kalian, seperti pemilihan tim, dan ada some kind of drama. Seperti kayak tadi kan sudah ada social media drama, pasti akan ada kalau misalnya kayak ada drama, pasti ada drama di sosial media gitu cuy ya. Ini kayak mirip F1 ini cuy, karir F1 gitu cuy ya. Karena di karir F1 kita juga bisa kayak milih-milih, kayak seakan-akan kita jadi pembalap beneran gitu cuy. Manage rivals, nih manage rivals nih persis kayak F1 cuy, kita bisa memilih rival juga, rival kita. And take advantage of new turning point to move faster through the different classes ya, seperti biasa cuy ya, kayak kita mulai dari Moto3 atau kita langsung loncat Moto2 atau MotoGP cuy ya. Tapi nyeles aku akan start seperti biasa setiap di game baru MotoGP baru, kita akan restart karir kita seakan-akan kita benar-benar dari nol lagi cuy. Dan of course itu will be start maybe di Rookies Cup atau ke Moto3 cuy. Unpredictable weather and flag to flag rule. Ini dia guys, jawaban yang kita nanti-nanti kita tunggu-tunggu setelah sekian abad lamanya, akhirnya dirilis oleh Milestone. Yang dimana ada unpredictable weather atau bisa dibilang dynamic weather, dan juga flag to flag. Ini yang akan jadi lebih seru. Kalian bisa lihat nih untuk previewnya, untuk flag to flagnya. Ya sebenarnya sudah ada lama banget di game Red 4 cuy, tapi akhirnya teraplikasi juga di game MotoGP oleh Milestone ini cuy. Ini yang kita nanti-nanti cuy. Customize, create, and win with style. Make a journey unique, a new powerful graphic editor. Ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya untuk graphic editor, kalian bisa ngebuat helm livery kalian sendiri, nomor kalian sendiri, butt patch atau yang di bagian pantat itu yang nama kalian tuh sendiri. Jadi ya sama seperti di GP-GP sebelumnya cuy, begitu. Multiplayer to prove are the best. MotoGP 23 feature full crossplay. Yes, jadi kalian nggak perlu lagi kalau di GP22 kan yang crossplay itu versi yang Windows version cuy, bukan Steam version. Kali ini MotoGP23 akan full crossplay. Jadi kalian yang teman kalian bisa punya PS4 atau PS5 dan sedangkan kalian PC, akhirnya kalian bisa mabar bareng cuy, alias ke mau teman kalian di PS ataupun di Xbox segala macam, dan kalian di PC bisa mabar bareng cuy, karena GP23 akan sudah full crossplay to compete with other player regardless of their platform and console generation. Finally the new ranked race. Jadi ada sebuah ranked race. Aku kurang tahu maksudnya ranked race ini gimana, atau sama seperti F1 atau ya kayak game-game gitu, kayak kita kalau sering podium 1 atau seperti di game FIFA cuy ya, kita bisa dapat poin segala macam. Aku kurang tahu seperti apa persisnya, jadi kita lihat aja nanti cuy ya. Yang jelas ini multiplayer di mana GP23 sudah full crossplay
Play cuy ya, yang dinanti-nanti. Sebenarnya GB22 buat kalian belum tahu tuh sudah ada, cuman kalian harus downloadnya bukan di Steam tapi di Windows Store ini cuy ya. Ini keperlihatan juga cuy, di Windows Store tuh ada Moto GB22 dan ini crossplay cuy, bisa main di PS maupun ke Xbox cuy. Cuma harganya jauh-jauh lebih mahal cuy ya, ini mahal banget nih. Kalian aku spill aja harganya untuk MotoGP cuy ya. Tak kita paham dulu di sini caranya cuy. MotoGP. Nah, ini guys, MotoGP yang Windows Edition cuy. Nah, kalian harganya mana nih? Belum keluar. Nah, ini guys. 920.000 guys. Yang ini yang bisa crossplay cuy ya, yang bisa main sama PS dari PC main ke PS cuy. Ini yang dipakai cuy gitu. Jadi kalian enggak perlu lagi beli-beli begituan, kalian tinggal beli Steam dan itu sudah full crossplay, bisa main sama PS maupun Xbox cuy ya. PS4 atau 5 karena memang game GB22 ini rilisnya di PS3 dan PS4 dan PS5. Dan split screen, masih split screen buat kalian yang mau main multiplayer di offline atau di tempat kalian sendiri, kayak main berdua dengan dua joystick. Yes, kalian bisa bermain dengan dua joystick gitu, main bareng di tempat kayak tempat gue, misalnya aku main sama temanku di PC-ku, itu masih dipertahankan oleh Maston di GB23 ini cuy. Dimana GB22 kemarin sudah masih ada cuy ya. Oke, dan that's it untuk fitur-fitur apa aja yang ada di GB23 cuy. Yang dimana kalian sudah bisa pre-order, tapi saranku mending nunggu rilis aja cuy dan di Steam. Dan perkiraanku ini game bakal mahal cuy. Ini sudah sesuai dengan perkiraanku, ini game pasti akan jadi mahal. Yang dimana yes, dari segi fitur akan bertambah, lebih bertambah, segi karun lebih bertambah, full crossplay. Jadi kalian bisa bermain dengan teman-teman maupun yang pakai PS5, PS4, Steam, Nintendo Switch, Xbox One dan Xbox Series X ataupun S. Sorry cuy, batuk cuy ya. Kalian bisa main bareng cuy ya. Bisa main bareng cuy tanpa harus otak-atik apa lagi. Jadi bisa full crossplay kayak di game F1 cuy ya. Bisa crossplay cuy. Dan ya, that's it guys untuk fitur-fitur GP22. Kita tunggu aja rilis ya di tanggal 8 bulan 6 atau bulan Juni di 2023 cuy. Gimana? Yes, tanggal 8 bulan Juni 2023 itu akan rilis cuy. Dan semoga saja ini gak ada alasan lagi maksudnya kayak ada bug ataupun gak ada yang ke-update, itu gak akan jadi alasan lagi cuy. Karena memang tanggal rilisnya jauh lebih mundur cuy. Jadi yes, kali ini for the first time, Maston gak buru-buru ngupload atau ngerilis gamenya cuy ya. Jadi kalian kayaknya makanya Maston ingin membuat gamenya itu rilis secara 100% prepared cuy. Makanya rilisnya itu lebih mundur cuy ke bulan Juni. Biasanya kayak April tuh sudah rilis cuy. Kayak GP22 kemarin kayak April itu sudah rilis tapi gamenya burik cuy ya. Game GP22 masih livery 21 dan kali ini dimundurin, jauh lebih mundur, April, Mei, Juni gitu cuy. Kayak mundur 2 bulan gitu dari tanggal pada umumnya. Dan semoga saja nggak ada bug-bug lagi cuy. Jadi kita bisa menikmati enjoy full game GP23 ini tanpa adanya menunggu patch baru atau update bug segala macam gitu cuy ya. Dan that's it guys untuk video. Kalau kalian suka video ini di like dulu. Dan karena video ini ku upload ketika sahur, selamat menunaikan makan sahur cuy ya. Dan semoga saja buat kalian yang beragam muslim seperti aku, puasa dilancarkan, pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan yang full berkah ini cuy ya. Dan juga dibantu like dan share ya kalau kalian suka video ini, supaya video-video ini bisa rame cuy ya. Dan di subscribe buat kalian yang di subscribe cuy ya. Oke, see you on next video cuy. Bye bye.